العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام ونفعنا في علمي في دارين آمين. باب الهبة، باب في الهبة، ini باب tentang hibah، memberi hibah ay mutlaqnya، maksudnya mutlaqnya asyamili asyamili yang meliputi di sadaqati wal hibati، yang meliputi bagi sadaqah wal hadiyati dan hadiah، meliputi bagi sedekah dan hadiah. Mutlaknya begitu maksudnya. Al-hibatu, hibah itu tamliku ainin, memberikan kepemilikan sesuatu zat. Yasi'u bay'uha, yang sah oleh menjualnya. Sah menjualnya, ghaliban, al-kanan biasa. Jadi menjualnya sah, biasa. Menjualnya sah, itu boleh kita memberikan hadiah hibah. Audainin atau utang. Min ahli tabarru'in, daripada ahli tabarru'. Ahli tabarru', ahli sukarela ya, jadi ahli tabarru', ahli sukarela. Dia itu termasuk orang yang ahli tabarru, bisa dia melakukan itu. Orang yang sudah dewasa, cerdas, dia tidak dalam paksaan. Bila iwadin, tanpa gantian, jadi enggak ada gantian. Enggak kita beri ada gantian. Emang ada beri ada gantian, nanti kita lihat. Wahtarasna biqaulina bila iwadin, kami kecualikan dengan perkataan kami bila iwadin anil bai'i wal ibati bidau bisawabin. Ya, kami kecualikan dengan perkataan kami bila iwadin itu anil bai', daripada jual. Kalau jual ni ada gantiannya, kita jual nanti kita dapat duit. Ya. Wal ibati bisawabin, memberi dengan balasan, pahala tu balasan. Kondangan harap supaya kembali, itu namanya hibah bisawab. Ditulis namanya, tulis nama boleh-boleh aja, tapi jangan ada di hati bisawab, minta diganti. Maka oleh karena itu kamu kalau kondangan jangan pakai ya minta berharap diganti, jangan. Kondangan aja, bagi duit aja, niatin sedekah. Niat sedekah, niat ibadah. Niat itu jangan ada niat minta diganti sedekah. Ya. Fa inna abai'un aqiqatan, maka sesungguhnya itu jual, jual itu pada hakikatnya, jual itu. Tadi apa albay ya. Albay jual beli, jual hibah bisawab, jual itu jual beli biijabin, dengan ijab. Ka wahab tuka, seperti wahab tuka, aku berikan kepada engkau, aku berikan engkau haza ini, aku berikan, aku hibahkan kepada engkau akan ini. Wa malaktukahu, aku permilikan akan engkau akan dia ya. Aku permilikan engkau akan dia ya. Ya. Jadi ka-nya menjadi maf'ul awal, hu-nya maf'ul tsani. Wa manahtukahu, aku sama aku berikan engkau akan dia gitu ya.
wa qabulin muttasilin bihi, dan ada qabul yang nyambung dengannya, nyambung sama ijab. Ka qabil tu, seperti qabil tu, aku terima. Maradi tu, aku redha. Boleh begitu. Jadi ada ijab, ada qabul. Wa tan'aqidu bil kinayati, dan jadi ia ibah dengan kinaya, pakai kinaya. Contoh, ka'laka haza, milik engkau ini. Aw kasautuka haza, aku pakaikan engkau ini. Wa bil mu'atati 'alal mukhtari. Ya. Dan dengan mu'atah, artinya jadi tuh dengan mu'atah, al-mukhtari, atas pendapat yang dipilih. Artinya bil mu'atah maksudnya apa? Jual beli hibah dengan tanpa pakai sigot, enggak pakai sigot, hibah enggak pakai sigot. Kasih aja udah. Jadi itu menurut pendapat yang mukhtar. Yang kecil-kecil biasanya kasih makanan. Ya, kita lagi makan gitu. Pakai ngomong enggak? Makan ciki banyak, pakai ngomong enggak? Enggak pakai ngomong, boleh enggak begini? Kamu dibagi boleh enggak pakai ngomong? Boleh. Namanya mu'attah. Enggak, saya berikan cikiku padamu, saya terima cikimu. Enggak kayak begitu. Roti sama tuh, mu'atah juga kecil. Tinggal potel aja. Enggak pakai, saya berikan rotiku padamu, saya terima rotimu. Enggak kayak begitu. Kecuali yang besar-besar masih pakai sigot. Qala syaikhuna fi syar'il minhaj, berkata guru kami dalam syarah minhaj, waqad la tushtaratu sigotu, dan kadang tidak disyaratkan sigot, enggak pakai tadi. Ya, enggak ada ijab qabul. Kama law kanat dimniatan, sebagaimana jika kalau ada dia itu, ya, dia itu dimniah, tanggungan, ya, dimniah. Ini enggak pakai sigot. Seperti ka'atik abdaka anni fa'atakahu wa ilam yakul majana. Seperti atik abdaka, bebaskanlah budak engkau, anni dariku, maksudnya atas namaku. Fa'atakahu, lalu dia membebaskan budak itu. Wa in lam yakul majanan, sekalipun dia tidak mengatakan majanan, gratis, sekalipun enggak, langsung aja bebaskanlah budak engkau dariku. Dia langsung bebasin, enggak pakai ngomong lagi, enggak apa-apa. Wa kama law zayyana waladahu saghira bi alin tahuliyin, boleh juga begitu. Bi khilafi zaujatihi, sebagaimana kalau dia menghiasi anaknya yang kecil dengan perhiasan, ya, enggak pakai ngomong lagi. Bi khilafi zaujatihi, lain halnya kepada istrinya. Oh, istri masih ngomong, anak kecil enggak pakai ngomong. Kenapa? Li'anna qadirun ala tamni, karena bahwasanya dia suaminya itu karena bahwasanya dia kuasa ala tamni, atas memilikinya. Iya, ya, karena bahwasanya dia kuasa atas memilikinya, atas mempermilikannya, alat tamliki. Jadi menghiasinya kepada anaknya, ini orang tuanya nih.
menghiasnya atau si orang tua kepada anaknya untuk mempermilikan kepadanya. Dia kuasa. Lain halnya kalau istri. Iya. Kalau istri ya mesti ngomong. Saya berikan kepada bi ta'awli bi tawalli tarfa ini dengan ya, menguasakan dua tepian, maksudnya hijab dan qabul. Qala al-Qaffalu wa qara'u jam'un, mengatakan akan dia oleh Imam Qaffal dan menetapkan akan dia oleh satu kelompok ulama. Lakin ittarada bi anna kalam syaikhaini yukhalifuhu. Akan tetapi ia ya, mengkritik ya, membantah bi anna kalam syaikhaini dengan bahwasanya kalam syaikhain ya. Ya, akan tapi mengkritik membantah ya oleh satu jamaah daripada fuqaha ya, akan apa yang dikatakan oleh Sekopal. Jadi ada yang kritik, ada yang bantah di sini, ada yang menentang. Akan tapi ada akan tapi menentang gitu, kita arti menentangnya dah. Akan tapi menentang sebagian ulama fikih bi anna kalam syekh ini dengan bahwasanya kalam dua syekh di sini adalah Imam Nawawi, Imam Rafi, yukhalifu, bertentangan kepadanya, kepada pendapat Sekopal. Haisu ishtarata fihi batil asli. Ya. Sekira keduanya mensyaratkan pada hibah fihi batil asli. Ya. Tawalla tarfaita ini bi ijabin wa qabulin. Mensyaratkan keduanya pada hibah, menghibahkan asal pada hibah asal orang tua. Ya. Ada orang tua ya. Jadi mensyaratkan keduanya pada hibah wali apa? Allah wabarakatuh. Azan. Ya. Cukup aja dulu, nanti kita terusin lagi. Wa tarara ya. Lakin Lakin i'tarada, itu saja.